Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali mengunjungi Curug Cimanganten. Kali ini saya temani Kang Yasin. Kang Yasin jauh-jauh dari Cianjur mampir ke Garut ke sini. Saya koyar silaturahmi bersama semuanya di sini warga Garut. Kebetulan beliau sudah menghadiri acara Maulid Nabi di Garut Selatan kemarin ya. Nah, pulangnya mampir dulu ke sini sambil menengok Garut ya katanya. Ingin silaturahmi bersama saya dan semuanya di sini, dan kebetulan sudah sesi juga ke salah satu sekolah di Pasirwangi ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya tetap selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya, amin. Dan tetap semangat selalu buat semuanya. Dan ditunggu bagi yang mau mampir, silakan ke Curug Cimanganten ini di Kampung Cimanganten ini ya, di Desa Padamulia, Kecamatan Pasirwangi. Oke, saya tonton terus di channel ini dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Ini saya sedang berada di Cimanganten ya. Cimanganten itu berada di Garut ternyata. Oh, Garut punya keindahan tersendiri ya. Airnya sangat bersih, jernih dan bisa diminum. Saya juga mau langsung minum nih. Mantap. Agar mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim menjadi obat. Oke, pemirsa jangan lupa datangnya ke sini. Saya mau pulang dari Garut nih. Ada kesempatan. Jangan lupa subscribe. Tetap subscribe. Di lalu ya kita bisa mengunjungi ya Curug Tujuh Cimanganten ini. Cimanganten Tujuh. Dan di sini katanya memang harus niatnya baik ya. Barusan ya ada nenek-nenek di sini, mungkin ya termasuk apa itu nih teh? Pupuhu atau kuncen lah. Kuncen di sini katanya harus banyak zikir. Intinya mah ya memang betul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu betul. Tidak salah. Itu zikir. Jadi niatkan yang baik dari rumah, kalau kita kesini insya Allah baik juga airnya. Ya betul Kang Adi? Ya betul. Tidak menyangka ya, ya kita bertemu di sini ke ya, bertemu di sini. Ya. Terakhir saya bertemu waktu di uji coba kereta api ya. Sekarang di Cimanganten ini. Ya, dan doakan, saya doakan juga mudah-mudahan Kang Adi dapat jodohnya dengan segera. Amin, amin. Lewat ini wasilah air Cimanganten ini ya. Amin. Insya Allah semua niat apapun karena Allah insya Allah dijabah. Amin. Insya Allah Kang Adi dapat jodoh segera. Amin. Nyusul Kang Yusril. Ya. Kemarin kenikahan Kang Yusril nggak datang ya? Saya segera datang. Mohon maaf karena saya ada ya waktu itu kagok lah. Habis ini saya juga habis undangan dari Garut Selatan. Alhamdulillah ada yang memanfaatkan habis ceramah ya, mengamalkan ilmu yang ada di Garut Selatan di pegunungan gitu. Sekarang kesini terakhirlah mencucikan lagi lahir batin. Biasanya kita ketemu di rel ya, sekarang kita di sini ya, biar nggak boring ya. Iyalah. Kontennya ya harus kita sekali-sekali harus tadabur alam ya kan, kita berwisata sambil berpikir ya juga dan mencari ilmu dan mengamalkan ilmu kepada masyarakat. Betul. Mantap lah, mantap. Haji Pajar, Pak Dadang, ya, IJR Kreator, Ali Galing, Kamarana, ya, Pak Pajar Akua. Ayo orang ngegejebur dia ke Curug Cimanganten. Cimanganten. Stay tune terus di channel ini, jangan kemana-mana. Tapi isi channelnya tetap sama, explore dan edukasi meskipun beda latarnya ya. Tapi kita semuanya tetap kompak. Salam satu sepur. Ngegejebur lah cenah heul. Hati kita sejernih air yang ada di Cimanganten ini. Amin. Ya. Yuk. Oke lah. Ya, saya siap satu dua ya. Action. Ya. Oke, guys, ya, kali ini kita ngegejebur heula cenah. Pak Isi penasaran. Tuh, cayin aja jernih lagi di kubek teh. Iya, tuh si Kang Aji sih. Mantap Kang Aji, mantap. Wah, mudah-mudahan dengan wasilah air Cimanganten Kang Aji dapat jodoh dengan segera mungkin ya. Aduh, nyusul Kang Yusril. Insya Allah Kang Aji lah didoakan berkah insya Allah. Namun tiri selera. Saya ge sampai ngadrek deh ge. Mantap ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semuanya yang selalu mengikuti channel kita dari awal sampai sekarang ini. Ya. Insya Allah. Namanya juga Cimanganten, jadi mendekati kata penganten. Mudah-mudahan pesan saya untuk semuanya Kang Aji terutama yang jadi penganten lewat Cimanganten. Amin. Amin. Ya, saya akan mencoba untuk berenang lagi ya, ngejebur. Biasanya kesini gaya yang saya bisa aja lah. Gaya batu.
Tiris guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A few moments later. Nah guys ya, sekarang tadi setelah kita berkunjung ke Curug Tujuh Cimanganten, nah sekarang kita saatnya mau mak-mak dulu ya, maksi makan siang. Nah ini masih bersama Kang Yasin di sini. Tidak menyangka kita bakal ketemu di sini. Ini memang sudah rencana Allah ya, kalau kita sudah maksudnya ketemu di sini ya. Meskipun tadinya saya juga mau menyusul Kang Yasin ke Garut ya, cuma agak kejauhan dulu, lebih baik kesini. Nah kan kesini jadi menang banyak ya tuh, sekaligus sosialisasi ya. Maaf saya buka HP dulu. Berkunjung ke Curug Tujuh Cimanganten juga. Kalau misalkan tadi kalau misalkan ke Garut dulu pasti bakal bolak-balik ya. Nah makanya memutuskan untuk ya sudah datang ke sini aja. Di sini banyak ya saya kulinernya dapat. Tadi di Cimanganten juga renang ya, Cipanganten. Cipanganten ya, enak sekali, enak. Jadi sekarang kita kuliner nih ya. Kuliner dulu makanya mumpung menang duit. Tah eta paparan musim. Cairnya di alhamdulillah tidak ada rezeki ya. Tapi karena saya kalau saya diundang ceramah tidak pernah menghargai, tidak pernah ngasih berapa, yang penting ada buat transportasi, buat cukup lah bagi saya gitu kan. Seringnya banyak jamaah itu kalau undang Ustaz Kabayan Cianjur atau Ustaz saya ngasih berapa, katanya suka gitu. Saya teh malu kalau ditanya gitu. Makanya mas saya mah seikhlasnya ikhlas aja ya. Yang penting ada buat mengganti transportasi gitu aja. Tidak besar juga tidak apa-apa, tapi tidak pernah ikut dibayar penting mah ada ganti transportasi aja cukup gitu besar ya. Bagi yang mau mengundang silakan hubungi manajemen ini. Kok saya? Boleh lewat saya juga bisa ya, boleh ya, untuk daerah Garut ya. Nah kali ini saya di rumah makannya Bu Haji Apong. Ini merupakan ayam kremes yang terlayan. Nah, di sini kita review makanan dunia. Di sini ada nasi tutup oncom, ada ayam bakar, tutup pakai ayam bakar, ada lalapan juga, ada tahu tempe, ada sate. Selamat makan buat ya.